Kelas angkatan merupakan satu inisiatif untuk menambah ilmu pengetahuan tentang pertolongan cemas dalam diri peserta yang terlibat. Selain itu, pertolongan cemas ini dapat membantu mereka apabila terjadi sesuatu yang tidak dijangka di masa akan datang dalam kehidupan seharian mereka. Kelas angkatan ini diadakan dalam bentuk ceramah. Penasihat dan juga majlis tinggi akan menjalankan demonstrasi pertolongan cemas kepada peserta yang terlibat. Kami membagi peserta mengikut kumpulan bagi memudahkan kami mengajar mereka dalam kelompok yang lebih kecil. Hal ini memudahkan lagi peserta bagi memahami tentang prinsip pertolongan cemas ini. Objektif yang mereka dapat dengan menyertai kelas angkatan ini adalah mereka dapat meningkatkan pengetahuan tentang asas pertolongan cemas dan juga asas perubatan. Selain itu, mereka dapat membina asas pekerja secara berkumpulan dan mereka dapat juga memupuk sifat pekerja dan bekerjasama dalam diri mereka. Okey. Awak our hotel, which is kelas angkatan, is going smoothly and fine. And also, the feedback of our participant is good enough. And all the participants got what we want to tell and they do the demonstration. Sepanjang awak join saya punya program, apa yang awak dapat? Sepanjang berlangsungnya program, apa yang saya dapat pelajari ialah saya dapat menambah ilmu, pengetahuan dan pengalaman dalam pertolongan cemas. Selain itu, saya juga dapat mengetahui cara-cara balutan yang perlu kita buatlah kalau pesakit ada cedera apa-apa.